Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ahmad Rosadi Lubis. Hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang hipnoterapi. Tentang sebuah pertanyaan, apakah hipnosis ini atau hipnoterapi itu bisa digunakan sebagai dasar pembuktian untuk sebuah peristiwa kriminal misalnya. Sahabat-sahabat sekalian, di masyarakat banyak yang beranggapan bahwa hipnosis itu bisa membongkar rahasia. Artinya, siapapun yang ketika dia dihipnosis, ketika dimintai keterangan oleh orang kepada orang tersebut, maka dia akan memberikan keterangan yang jujur. Padahal, sahabat-sahabat sekalian, memang betul ketika seseorang dihipnosis itu kesadarannya meluas. Ketika orang masuk ke dalam kondisi hipnosis itu, sangat mungkin apapun yang dia tidak ingat ketika dia tidak dalam kondisi hipnosis menjadi lebih luas ingatannya, lebih tajam ingatannya ketika dia berada di dalam gelombang hipnosis. Namun, sahabat sekalian, kesadarannya, ingatannya yang meluas tersebut bisa jadi memang sangat membantu. Namun, kemampuan kritis seseorang berpikir dan kreativitas berpikirnya masih bekerja. Artinya, ketika seseorang dimintai keterangan dalam kondisi hipnosis sekalipun, masih sangat memungkinkan bagi seseorang itu untuk menjawab, memberikan jawaban-jawaban yang sebenarnya adalah hasil dari kreativitas berpikirnya. Maksudnya, seseorang yang dihipnosis masih sangat mungkin untuk berbohong. Sehingga hipnosis ini tidak bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuktian. Secara logika saja, sahabat-sahabat sekalian, jika memang hipnosis ini bisa digunakan untuk membongkar rahasia seseorang, maka sudah tentu di pengadilan para praktisi hipnoterapi atau hipnosis ini akan sangat penting perannya. Namun, kita tidak pernah temukan itu sampai hari ini bahwa orang-orang pelaku kejahatan itu dihipnosis untuk kemudian mengakui kesalahannya. Karena memang tidak bisa digunakan untuk seperti itu. Lalu, apa yang dilakukan di dalam hipnoforensik misalnya? Jadi, hipnosis ini bisa membantu di dunia kepolisian. Salah satunya adalah dengan membongkar bawah sadar seseorang. Dalam hal ini bukan pelakunya, tapi adalah korbannya. Misal ada seseorang korban kejahatan atau peristiwa tertentu yang kemudian ingin digali keterangan dari orang tersebut, maka sangat membantu jika orang tersebut yang mungkin awalnya panik sehingga dia lupa tentang banyak hal, dimasukkan ke kondisi hipnosis terlebih dahulu sehingga pikirannya bisa lebih fokus, perasaannya bisa lebih rileks, hatinya bisa lebih tenang, ingatannya bisa lebih luas. Sehingga yang tadinya awalnya dia misalnya lupa warna mobil orang yang menabraknya mungkin, plat mobilnya, atau ciri-ciri pelakunya, ketika dalam kondisi hipnosis ingatan itu menjadi tajam kembali. Sehingga bisa sangat membantu informasi ini untuk mencari kebenaran. Namun, meskipun demikian, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti hasil dari pernyataan orang yang sedang dalam kondisi hipnosis tersebut.